tahun, aku Yara. Hai, aku Niko. Halo, nama saya Renata. Hai, nama aku Almira. Odi. Halo, Odi. Virus corona adalah virus yang mematikan. Virus corona itu virus yang sangat mematikan. Virus corona bisa menyebabkan kematian, tapi beberapa ada yang bisa sembuh. Virus corona itu penyakit kayak kecil-kecil, terus juga bisa jahat. Kamu tahu nggak sih apa itu virus corona? Tahu tapi dikit doang. Virus corona menurutku adalah virus yang berawal di Wuhan dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sah, Asa tahu coronavirus itu apa? Kuman. Bentar kan? Yang gak boleh dilakukan sama corona itu ke bioskop, ke mall, ke sekolah. Gak boleh pegang muka kalau tangannya kotor. Sama... jangan keluar dan jangan berdekatan dengan orang. Kita harus kalau pegang barang, habis pegang barang kita cuci tangan. Kalau habis pergi sebentar, kita juga harus disemprot pakai disinfektan. Kita tidak boleh pegang mulut, pegang hidung, pegang mata. Bunga-bunga mana, kayu ke ikan, tangkap jembona, itik-itik kukuna. Kita sekolah online. Kamu bosan nggak? Bosan. Iya, saya juga bosan di rumah terus. Kelamaan di rumah, perasaanku sedih karena artinya virus ini sangat berbahaya. Bosan. Aku bosan sekolah di rumah. Terkadang bosan sih, tapi terkadang. Bosan nggak? Nggak. Sudah berapa lama sekolah di rumah? Nggak tahu, tapi lama banget. 2 bulanan. Tidak sekolah, tetapi masih online class. Aku bosan di rumah terus, tapi kita bisa berjemur, sama juga bisa olahraga di rumah. Swim, lesson, swim, test. Beautiful, again, I forgot. Yuk, kamu kangen sekolah lagi nggak? Kangen! Apa sih yang paling kamu kangenin? Itu, teman sama guru. Iya, saya juga kangen sama teman-teman dan guru-guru di sekolah. Kangen banget. Oke, kangen banget main sama teman-teman. Karena kalau di rumah belajarnya sendiri, kalau di sekolah belajarnya bareng teman-teman. Aku harap agar aku bisa bertemu dengan teman-teman lagi dan juga guru-guru. Harapan aku supaya virus corona hilang dan bisa sekolah kembali. Virus corona harusnya udah bisa hilang, semoga. Aku merasakan bahwa kita semua pasti bisa melewati wabah ini dan ada pelajaran baik di balik semua peristiwa ini. Jangan pernah menyerah, pasti ada solusinya.